Bobby Pira. Selamat pagi. Bagi semua Bobby Pira. Inul Daratista. Come on. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti diriku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahku. Yeah. Kini berganti kisah menyakiti dirimu. Bila yang terjadi, kau menyalahkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya. Semalam saja bersamamu mengenang asmaku. Aku berharap semua berita tak berbisa. Dan kau maafkan kesalahan yang pernah kubuat. COVID. 2 bulan ya Bi, kalau gak salah yang gak masuk. Setelah itu Mbak Inul ya, kena juga ya. Setelah itu ada Indra masuk, keluarga baru di Kopi Viral. Dan terakhir, Selin masuk sebagai keluarga besar Kopi Viral. Dan kita semuanya happy karena alhamdulillah Kopi Viral masih tetap panjang. Yang gak happy, jujur yang gak happy hari ini Kopi Viral mencapai 100 episode adalah cuma satu orang. Siapa? Papi Sony. Kenapa? Karena dia udah rapi, dia udah menter, foundation udah tebal, jarang masuk. Tenang, sabar. To the max dengan berkat kecil nanti dipercayakan Tuhan berkat besar. Amin. Tapi guys, lihat dong hari ini Melani penampilannya kece banget. Masa ya. Masa Cindra? Lo tau gak kayak siapa? Kayak siapa, Andrea? Kayak cewek-cewek warkop ya. Gue bilang gini, mohon maaf ya. Gatel,
nih. Kenapa sih? Kayak cewek-cewek apa? Warkop. Bukan. Apa dong? Kayak mama baru melahirkan main ke pantai. Jadi kata tadi. Tadi gini, bajunya sesak banget sih, Sorry ya, Bi, kalau gue tuh dari belakang, Kiki Fatmala. Begitu balik depan, bukan Kiki Fatmala. Siapa dong? Kiki Farel. Ya udah, sekarang kita mau lihat ada berita-berita apa aja sih yang hangat-hangat. Langsung aja, yuk. Pakaian-pakaian kayak mau ke pantai. Yeah. Tahu nggak, Selin? Aku tuh paling seneng kalau ke pantai. Kenapa? Karena kalau ke pantai itu ibarat perasaan aku sama kamu. Itu seperti pantai. Ah, maksudnya? Kenapa? Indah tapi tidak pernah ada ujungnya. Oh. Begitupun juga sama aku sama kamu. Mau tahu nggak, Vicky? Apa? Aku juga cinta aku ke kamu sama seperti pasir. Hah, pasir yang di pantai? Iya. Kok pasir? Emang kenapa? Kamu kan nggak pernah bisa menghitung jumlah pasir di pantai. Sama iya. Juga, begitu juga cinta aku besar ke kamu. Aduh. Abi. Kita lagi rayu-rayuan, aki-aki gak bisa ngerayu. Lu cuman bisa ngerayu doang ya, ngomong-ngomong ngegombal. Yeah. Ini jelas-jelas sudah memberanikan diri untuk bertunangan. Serius nih? Dia memberanikan begitu diri dong. Buat tunangan? Iya. Siapa emang yang tunangan? Siapakah mereka? Yeah. Langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Fakta visual, silakan. Diterima. Lo kok itu ada tangis-tangisan? Nangisnya bahagia, Abi. Oh. Itu kan nangis kesenangan. Abi, aku pengen tanya sama lama Abi. Nih. Aku pengen tanya sama Abi, dia gak mau nanyanya sama Vicky. Karena kalau Vicky kan gagal mulu. Ya Allah, jangan gitu dong. Kalau Abi, emang gimana sih dulu? Dulu tuh Abi tuh gimana gitu? Waktu dulu ada tunangan gak? Atau ngelamar-ngelamar kayak gitu? Proses ngelamar ada. Terus kayak dulu tuh istilahnya tuker cincin ada. Proses kayak gitu. Ada lah. Tapi Abi waktu minta mahar, minta sesuatu gak? Misalkan bro. Siapa? Aku mau api istri lu, gue pengennya ini dong sayang, mau ini gitu apa. Yaudah, enggak. Tapi Kak Afi nangis gak waktu dilamar sama Abi? Nangis. Nangis, nangisnya apa? Ya bener apa kagak gitu. Ya gue nyesel gitu kan. Sama Afi dari kecil. Gue tahu banget pada saat mereka dulu, ya kan ramal-ramal, jodoh-jodohkan, gitu kan. Abi minta Afi sebagai istrinya, Abi nangis. Nangis. Bukan karena maharnya kurang, bukan karena cinta yang Abi kurang, tapi karena satu apa? Kata Afi gini, Bi, dikontenin dong nih acara. Hey. Dulu 2005 belum ada yang kayak gitu-gitu. Emang kurang sih mempersembahan kayak gua dong. Terjun helikopter, kapal pesiar. Pernikahan. Live 2 TV. Live 2 stasiun TV dalam satu hari. Langgeng. Ya itu yang apa? Keren banget emang ya. Pas dari helikopter. Lompat. Ambil cincin. Kapal pesiar. Kasih. Iya. Ya kan pas pernikahan. Iya. Cincau aja endorse lu. Ujung-ujungnya kalau Vicky kerekor. Pantai, laut, cincin, betul. Helikopter, kalah sama pintu. Digerebek. Oke, misi obok-obok, ya ampun Joshua. Selamat ya Joshua. Lo udah gede, udah berani memutuskan untuk menikah. Keren. Amin. Kapan-kapan datang dong berdua nih. Iya, betul. Kesini. Mudah-mudahan lancar ya sampai nanti nikah. Nanti kalau mau live nikahnya ya nanti Om Piki ajarin. Gak usah, jangan. Jangan, gagal. Tapi lu gak usah deket-deket sama dia. Ih, siapa yang mau deket-deket sih? Aku pengennya lengket.
Aduh. Kalau tadi kan kita ada berita bahagia, sekarang berikutnya kita ada update berita apa? Ini perkembangan kasus dari video sur dari GA dan pihak lainnya. Hah? Ini kalau tidak salah kemarin GA datang ke kejaksaan untuk ya bisa jadi entah jadi saksi atau melengkapi berkas untuk kasus yang penyebarnya. Oh. Gitu. Ah, ini ada tayangannya. Kita lihat dulu ya. Fakta visual silakan yuk. Gimana? Ya, hari ini mengajukan permohonan untuk penundaan sebagai saksi ya di sidang yang kasus di sidang yang perkara penyebar kemarin. Udah, gitu aja. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya untuk lebih biar dijelaskan. Ada dengan Bapak. Ya, bisa menjelaskan lebih detail lagi. Ya. Bagaimana Bapak enggak menunda sendiri gimana bisa? Mbak, masih wajib harus kapan, Mbak? Ya udah ya, makasih. Ya, jadi ini memang perkembangan kasusnya ya. Ya, kalau ini sih aku nggak mau terlalu banyak komentar sih, Bi. Aku cuma mau mendoakan aja. Semoga semuanya terbaik buat Mbak GA dan kedua belah pihak ya kalau aku. Ya, tapi secara pribadi pasti lo kan punya pendapat, punya pemikiran. Apa yang akan lo sampaikan gitu? Enggak mungkin gitu. Apa yang akan lo sampaikan? Enggak. Ya maksudnya kan maksudnya bisa kan apa berharap mudah-mudahan kasus ini cepat selesai atau apa gitu. Aku berharap supaya kasus ini cepat selesai. Kenapa kita katanya sama temennya aja? Sini. Sama Melani. Gua tunggu. Mancing Selin. Bukan. Selin gua kodein tau gak? Oh, gua berharap Selin tuh lemesnya keluar gitu. Ya, mohon maaf Selin sahabat gue. Selin juga lemes. Dia juga pinter kasih komentar, tapi dia bagus. Dia tahu mana yang harus dikomenin, mana yang harus dikomenin. Bagus, Selin. Ya, tapi yang pasti karena sekarang prosesnya sudah menjadi masalah hukum dan akan diantarkan kepada persidangan, harus melampaui dan melewati kejaksaan. Mungkin itu tahapannya P21 atau apapun, sampai nanti persidangannya. Sebenarnya kemarin itu bukan kasus pribadinya GA. Yang penyebar konten itu. Seseorang yang sudah menyebarkan. Ya, jadi jatuhnya jadi saksi. Iya, jatuhnya jadi saksi. Okay. Ya, semoga semuanya bisa selesai dengan baik. Semua masalahnya kita doakan sama-sama. Dan mudah-mudahan kasus GA ini menjadi pintu masuk untuk kedepannya. Ya, kita berharap kasus-kasus ini tidak terjadi lagi, tidak muncul di permukaan, agar supaya kedepannya generasi-generasi kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita semuanya bisa melihat hal-hal positif yang dipertontonkan. Oke. Ya oke, berita selanjutnya ini ada salah satu artis yang sekarang lagi rame diperbincangkan juga sampai semua ke ajang penjuru dunia. Siapa ini tuh? Lagi rame karena proses dietnya. Wow. Nah, mau seperti apa? Langsung saja kita lihat fakta visualnya. Ini dia. Silakan yuk. Halo teman viral. Siapa sih yang tidak kenal Tia Aristia? Artis yang menjadi atlet taekwondo ini viral karena sukses menurunkan 25 kg berat badannya dalam waktu 5 bulan. Tia mulai rutin berolahraga dan diet sejak pertengahan 2020. Sukses menurunkan berat badannya, Tia akhirnya mengabadikan perjalanan diet dan olahraganya melalui penulisan buku. Ternyata baru saja diluncurkan, buku Tia menuai kontroversi sebab di dalam dietnya Tia menyebut sayur tidak wajib. Wah, bagaimana tanggapan orang-orang mengenai statement Tia tersebut? Kita viralin aja yuk. Wah. Soal perdietan ini ibu-ibu sekali ya. Oke, okay. Pernah ngasih sebagai wanita? Nah. Sebelum juga kita ngebahas permasalahan yang bersangkutan, kalau dari Selin, lo gimana? Kan melahirkan, bener, menyusui, berarti kan posisi badan kan agak bertambah. Dan setiap kali kalau aku hamil, aku tuh gak bisa hamil tuh cantik gitu ya. Aku hamil tuh pasti selalu gemuk banget, naik berat badan aku tuh banyak banget nih. Sementara aku kan harus kerja juga, kan berarti harus menurunkan berat badan dalam waktu yang singkat cepat. Okay. Tapi dengan cara yang sehat. Seperti apa yang lo lakuin apa? Kalau aku, it's not about kalori sih. Kalau buat aku, yes. It's about what you eat. Yeah. And you? Iya, I'm same to you. Udah dong, jangan ngajak ngomong bahasa Inggris sama dia. Jadi kalau menurut aku, mungkin apa yang pola makannya Tia ini, kalau ini menurut aku ya, menurut aku pola makannya Tia itu mungkin berhasil untuk Tia, tapi mungkin belum tentu berhasil untuk orang lain. Oke, tapi kalau menurut Selin pribadi, apakah setuju sayuran itu
bukan menjadi bahan untuk diet ya, tidak wajib. Maaf sebelum jawab sekarang ya. Ini kayak nge-host apa ujian nasional ya. Jadi kayak ditanya. Ada jawaban esai enggak sih, Bi? Pinter ya. Salah lo. Lama-lama dia akan pinter kalau kita nanya-nanya kayak begini. Oh iya, benar. Oke. Ayah, apa? Okay. Kalau menurut lu sayuran seperti apa? Sayuran itu adalah makanan yang wajib karena dia mengandung banyak serat, vitamin, dan mineral. Nah, itu poinnya. Kan? Nah, sekarang justru kita balikin lagi ke pribadi masing-masing. Benar. Sebagian orang, bahkan ahli gizi mengatakan, ini bukan pendapat gue, hanya mengutip. Ahli gizi. Ahli gizi banyak mengatakan sayuran itu memang sangat penting untuk menjaga kondisi tubuh. Benar. Dengan makan sayuran rutin, mengurangi nasi apa segala macam. Sebenarnya enggak. Apa? Sebenarnya enggak wajib itu nasinya. Nah, iya. Maksudnya akhirnya dengan mengkonsumsi sayuran lebih banyak, mengurangi nasinya, mengurangi yang lemak lain-lain, itu nanti akan berimbas ke berat badan yang menurun. Ini contoh yang tidak berhasil semua ya. Ini contohnya. Ini juga termasuk yang olahraga terus loh. Ya. Tapi kemarin dia malah dia makannya malah nasi terus. Ternyata dia konsultasi bukan ahli gizi, ahli gigi. Ini si Sally juga sampai sekarang gak sukses-sukses dietnya. Karena dia salah berkonsultasi. Jadi seharusnya sama ahli gizi. Terus? Sama ahli tarot. Dengan nanya kehidupan ke depan aja ya. Kurus-kurus malah jadi stres. Aduh, yang penting udahlah semuanya tetap pedulikan kesehatan. Bagi sebagian yang gue baca semalam di media online. Gini, ada satu orang ahli gizi mengatakan. Kalau itu pendapat pribadi dan dijalankan sama yang bersangkutan dan kebetulan berhasil, itu memang boleh-boleh saja dan hak dia. Tapi ketika sudah menjadi satu buku, informasi, bahkan ilmu, nah itulah terjadi perdebatan. Tapi karena memang yang bersangkutan dia juga harus siap ada kontroversi. Iya, karena ketika dia sudah menyampaikan sesuatu berupa buku. Karena itu jadi konsumsi umum ya. Iya. Ini kan semacam kayak memotong arus. Iya. Gitu. Padahal itu adalah sebenarnya harusnya dokter sih yang mengeluarkan itu karena lebih punya ini. Iya, itu dokter-dokter ahli gizi udah. Tapi gini, Tia tuh sebenarnya mau diundang tapi memang Tianya belum bisa hadir ke sini. Jadi Tia nanti kita tunggu klarifikasinya di sini ya. Siapa tahu kita bisa jadi dapat pencerahan dari Tia juga. Pasti ya banyak, kan? Pasti ada hal positif juga yang dilakukan sama Tia yang bisa kita ambil. Tia juga aku yakin Tia itu dapat juga informasi juga pasti dari dokter. Oke, ini keren. Kalau tadi kasus GA itu menurut saya Ya udah langsung saja kita lihat ini ada pendapat dari Tia. Kalau sekarang bisa ketahuan deh. Kalau temen kita agak ragu ngomentarin. Benar. Tapi kalau bukan temen, berarti lo Tia bukan temen ya? Tia temen! Kok bisa komentar tadi? Enggak, ini kan soal perdietan, aku makan ngerti. Oh pengalaman, itu ya. Ya udah daripada kalau ini soal yang lain, menjadi adu pendapat langsung saja ini. Ada Viti juga dari Yulia Basin pendapat tentang kalori ekstrim yang ada di buku dietnya. Langsung saja. Ini dia. Kalori. Nya ekstrim banget. Itu sama anak aku mau kah kalori yang dimakan sama balita itu lebih banyak yang dimakan balita daripada yang di situ. Tapi di disclaimer-nya ada ditulis kalau ini tuh sebenarnya khusus specifically dibikin untuk teteh Tianya aja. Jadi bukan untuk diikutin publik. Kalau bukan diikutin publik ngapain di print, di buku, dijual? Udah jelas bakal diikutin, itu nggak masuk akal gitu loh. Mau dibikin disclaimer, hey guys, kamu harus konsultasi sama dokter ya, karena yang di sini itu cuma diet aku loh, bukan yang aku nggak nyuruh kamu ikut-ikutan, bla bla. Ya namanya di print, orang pasti ngikut, Neng. Apalagi itu anak SMP yang baca, anak SD yang mereka tuh belum kritis. Itu yang tadi gue maksud, artikelnya ini. Betul. Ketika sudah memberanikan diri untuk menyampaikan hal-hal itu ke dalam satu buku, berarti kan itu sudah memberikan informasi keilmuan gitu. Mungkin bukan maksudnya juga untuk publik kan. Ya mungkin maksudnya dia itu betul ingin berbagi pengalaman. Iya, tapi sharing. Mbak Yulia juga tadi pendapatnya bagus ya. Iya. Makanya suatu saat izin ya Mbak Yulia, saya mau DM buat lebih menarik. Kamu DM perempuan mulu, pikir aku mana sih? Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Benar. Hikmah peristiwa ini, tadi siapa Mbak siapa? Yulia. Alhamdulillah muncul ke permukaan. Tadi kenapa sih kalau mau dimunculin mukanya, IG-nya coba ditutupin. Kalau enggak sama Vicky nanti di DM-in. Apa-apa, aku biar tahu tentang gigi apa semuanya, biar tahu. Oke, masih ada lagi, tadi sudah ada, berita pertama ada dari proses kasusnya GA. Ya. Terus tadi berita kedua ada berita bahagia dari si obok-obok Joshua. Oh, si obok-obok airnya. Ya. Terus tadi berita ketiga. Ada apa, Bi? Kira-kira. Berita ketiga tadi. Tia Aristia dengan pola makan dietnya dia. Oke, lo mau kurus cepat? Aku mau. Oh, sering ngobrol-ngobrol sama Vicky makan batin. Hati kurus. Oke, kita
next ya. Ya, sekarang okay. Ini ada berita duka. Berita benar. Dukanya seperti apa? Silakan teman-teman. Kabar duka datang dari komedian Boyen Pesek. Kakak Boyen, Dudung Abdul Malik dikabarkan meninggal dunia lantaran tertabrak kereta di daerah Kalideres pada Rabu 3 Maret 2021 pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Boyen sendiri telah mengkonfirmasi hal ini melalui laman Instagram miliknya. Dengan latar hitam, perempuan bernama lengkap Yeni Rahmawati ini menulis doa sekaligus ucapan dukanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. A'a Dudung Al-Fatihah. Tulis Boyen pada Kamis 4 Maret 2021. Boyen juga sempat mengunggah foto sang kakak yang mengenakan baju berwarna putih dan berpose bersama dirinya. Melalui momen tersebut, Boyen tak menyangka kakak laki-lakinya begitu cepat meninggalkan dirinya, kata komedian 32 tahun ini. Seperti apa sosok sang kakak di mata Boyen? Langsung kita viralin aja yuk. Ya, dan teman viral, kita semua ikut sedih sekali, ikut prihatin dan juga berduka cita atas kepergian kakak tercinta dari Boyen. Ya. Boyen, mohon sampaikan juga untuk mama ya. Salam dari kami semua, semoga beliau juga tabah, ikhlas menghadapi ini dan yang terpenting. Amin. Nah, Dudung tuh udah ada di tempat terbaik, itu yang kita doakan ya. Boyen sayang, kuat ya, lama gak ketemu, ternyata ketemu, kita ketemu tuh sebulanan yang lalu ya. Sempat ngobrol-ngobrol juga soal kerjaan, ternyata pas ketemu aku lihat story-nya Boyen, aku pikir tuh salah satu teman kerjanya Boyen, gak pernah sangka bahwa itu adalah kakak kandung dari Boyen. Iya. Yan, cerita dulu untuk yang belum pada tahu, kenapa kakak akhirnya bisa tiba-tiba kembali kepada Tuhan, dan kita dengar apakah betul memang ditabrak sama kereta api, apa betul? Jadi iya, apa? Kejadian? Jadi kejadiannya tuh sebelumnya tuh aku ada firasat. Oke. Okay. Sebelum kejadian aku ngimpi gigi aku copot. Terus aku bilang sama mama, aku ngimpi gigi aku copot satu yang bawah. Terus kata mama, itu mah bunga tidur. Terus, enggak, dari kemarin mama juga didengerin suara burung itu terus tuh kreak-kreak mulu, diikutin terus. Udah mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Burung yang kreak-kreak gitu. Kalau kepercayaan orang-orang ya. Iya, terus mudah-mudahan gak ada apa-apa. Ya, nah, akhirnya besokannya pas malam aku dapat info. Iya. Dapat info. Jadi aku lagi berdua ngobrol sama mama. Iya. Terus ada orang telepon dari rumah kakakku, tetangga-tetangganya. Di rumahnya udah rame. Kakakku udah pada syok semua, ponakan udah pada syok dapat kabar. Kesini cepetan, Boyen. Cepetan ke rumah kakaknya. Ada apa nih? Ada apa? Terus tiba-tiba ada orang datang juga. Ngasih kabar kalau kakaknya katanya keserempet kereta. Tuh. Kita berdua sama mama syok dong. Syok, iya. Pas astaga, Boyen. Pas aku ke rumah kakakku. Pas di depan masjid, turun mobil, diumumin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakakku udah gak ada. Terus posisi katanya udah di rumah sakit, dia udah dibawa ke rumah sakit. Jadi kejadiannya, aku juga belum tahu kronologisnya. Yeah, jadi kata orang-orang, kakakku bilang katanya apa maju ke pelang dikit, nerobos pelang dikit. Tapi di situ gak ada pelang. Sepeda apa mobil? Bawa motor, pulang motor. Kerja, posisi. Ada juga sebelum meninggalin aku, dia bilang sama driverku, kayak gini, jagain si Boyen ya. Menitipkan terus Boyen. Terus ketika, gue nitip ya, si Boyen jagain ya. Gitu. Terus bilang sama mama juga, mah udah capek kerja, pengen usaha deh. Terus, kalau aku mau Boyen, usaha aja. Pesan dari kakak terakhir apa? Pesan ada firasat apa gitu? Terakhir ketemu kapan? Malamnya itu ngirim martabak ke rumah. Masih ngirim martabak? Jadi setiap gajian kakak itu kirim uang, kirim makanan ke mantu, ke mertua selalu adil gitu. Astaga. Nah itu terakhir ketemu, ya udah ya pulang dulu, ya nah, besok kan kejadian itu. Oke, Boyen sendiri, mohon maaf pada saat almarhum dibawa langsung ke rumah sakit, sempat lihat jasadnya nggak sama mama? Enggak, kita nggak sempat ke rumah sakit, jadi udah ada yang ngurus semua. Kita udah syok di rumah ya kan, jadi nunggu sampai jenazahnya datang ke rumah jam 3 pagi. Aku sempat mandiin jam 3 pagi, jam 7 paginya dimandiin di rumah. Posisinya hamil, maksudnya kondisi badannya masih lengkap. Cuman di bagian tangan itu kayak patah, nggak bisa diginin, patah gitu. Oh my God. Sama intinya dia kayak kebet, yang diajar kayak kepalanya. Yeah, jadi pas aku mandiin itu nggak tega gitu makanya.
Ibaratnya kan itu pengganti orang tua aku. Ibarat bapak aku kan nggak ada. Jadi selama ini yang ngurusin semuanya itu dia. Kalau aku sibuk kerja, yang ingetin mama makan, kayak nanyain kabar, mama di mana, selalu tanya. Nah, terakhir dia meninggal tuh mama ditanya, mama di mana sih? Mama di mana? Mama lagi di Cipuli, lagi belanja gitu. Nah itu sih terakhir tuh. Tadi kita aturan mau rencana pulang ini kita mau lidah jalan-jalan. Karena Bu Yen gitu kalau ada rezeki ngajakin yeah, keluarganya yeah, jalan-jalan ya. Iya terus itu sekarang kesampean di tahun Lebaran ini kita nggak bakal ngumpul lagi. Almarhum meninggalkan istri dan juga berapa anak ya kalau boleh tahu? Anaknya dua. Nah, alhamdulillah dia bilang katanya alhamdulillah satu udah kerja tinggal yang satu lagi SMP. Maksudnya aku jadi kayak kehilangan bapak dua kali Amel. Boyen. Yang ada sih. Langsung aku pikir ya ampun. Terus yang ngelindungin gue lagi siapa lagi nih gitu. Gak ada abang gue. Di rumah juga aku tiap hari lihat kakakku nangis, ponakan nangis gitu. Terus mikirin orang tua takut mama sakit. Mama gimana sih mama? Mama berusaha kuat. Dia tegar udah kita ikhlas gitu. Tapi di luar itu dia sendiri nangis jadi gitu hatinya. Kan aku pikirin lagi zaman kayak gini lagi pandemi gini aku takut orang tua aku drop gitu kan takutnya kesehatannya terganggu. Mama sehat ya. Mama kalau lagi nonton tayangan ini kita semua teman-teman dari tim Kopi Viral lama nggak ketemu sama mama ya. Mama nih biasanya suka kadang-kadang sekali dua kali nemenin Boyan dan suka ngirimin teman-temannya Boyan tuh suka bikinin makanan nasi pakai ikan asin, pakai jagung segala macam. Mama sehat ya, Ma. Semoga setelah ini diberikan berkat, diberikan hadiah sama Tuhan setelah diberikan ini tes yang begitu luar biasa. Sehat ya, Ma ya. Boyan satu yang nggak pernah akan lupa. Saya pernah main ke rumah Boyan waktu itu ya, Boyan ya. Itu dia ada di situ. Iya, ada di situ dan melihat keluarganya tuh hangat banget. Keluarga Boyan tuh tipe yang deket banget hubungannya satu sama lain ya, Boyan. Iya, kita tuh aku tuh kan tipenya kalau lebih baik aku ngumpul sama keluarga daripada sama teman. Betul. Karena keluarga yang selalu tulus nerima kita di saat susah, di saat senang orang keluarga yang nerima kita. Nah, itu deket banget, Kak. Jadi kalau aku ajak jalan pasti ayo jalan semua, jalan. Tapi kalau enggak ada aku enggak mau pada ngumpul. Aku yang selalu ngumpulin. Sama aku tuh sedihnya gini, di Instagram tuh banyak orang kirim foto-foto kejadian gitu. Melihat aku kesian gitu, gak tega. Jangan di-share ya. Ya maksudnya terima kasih buat teman-teman yang udah kasih info gitu, info KTP, kakakku, kendaraanku, gitu kendaraan kakakku. Maksudnya terima kasih, jadi cepet gitu proses proses ke rumah sakit cepet, terus sama info ke keluarganya, ke keluarga aku cepet gitu. Nah terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngebantu. Ngasih info tentang kejadian kakakku dan mohon maaf banget kalau bisa kalau ada foto-foto yang kejadian itu jangan di share. Tadi ponakan aku bilang tante tolong ya bilangin ke yang di Instagram tante dimanapun kalau ada foto Ayel yang lagi jatuh jangan di share ya. Biarlah kita mengenang. Aku ngerasain Ayel sakit katanya. Iya ntar tante bilangin ya. Itu sih maksud aku teman-teman tolong di dibantu kalau ada foto-foto yang di keep aja buat diri kita sendiri biarlah almarhum tenang di sisi Tuhan ya dan keluarga terutama juga biar kenangan terakhirnya ada almarhum itu dalam keadaan yang baik keadaan yang beliau juga sudah bersama dengan Tuhan. Satu hal yang saya pengen acungin jempol adalah Boyan tuh adalah benar-benar seorang petarung. Kenapa? Karena saya memulai karir bersama-sama dengan Boyan. Saya terlebih dahulu Boyan di awal-awal saya lihat banget bagaimana Boyan dikasih kerjaan challenge apapun anak ini nggak pernah ngeluh. Disuruh ngapain sampai pernah satu kali ya Yan kalau nggak salah Boyan digantung pahanya di bawah ada buaya ya. Buayanya mulutnya ditutup di lakban, tapi kakinya dia tuh dia nahan gitu. Itu pun dia tetap ngejalanin sampai aku pernah bilang sama Boyan, Yan lu mah gokil. Kerja buat keluarga luar biasa nggak pernah ngeluh ini anak. Terakhir kemarin kerja bareng sama kita aku itu kakak ada ya? Kakakku nggak ikut. Terakhir kakakku komunikasi kapan Boyan berarti? Terakhir komunikasi tuh sebelum kejadian dia meninggal, lusanya dia mengirim martabak itu ke rumah. Sempat ketemu berarti Boyan. Sekarang kondisi ibu gimana? Ya ibu sih berusaha kuat. Iya. Cuman kalau di depan orang kuat, tapi kalau di belakang mama, aku tahu mama sebenarnya hancur lah pasti. Apalagi lihat kakak ipar gitu, ponakan pada sedih gitu. Aku cuma tadi pas berangkat kerja, udah ya tolong ikhlasin aja, emang udah jalannya.
emang mungkin caranya meninggalnya seperti ini, terima aja. Udah yang penting ikhlas kita sekarang fight. Ayo kita jadi cewek-cewek yang kuat. Ayo, maksudnya kalau kita, kalau emangnya mau ikutin bisnis, katanya mau berhenti kerja kakakku, mau bisnis aja. Mendingan ikutin aja, ayo. Kita bisnis bareng-bareng gitu. Ibaratnya kita ngewakilin dia gitu, maunya dia. Nah tadi juga banyak, ada yang DM teman-teman sekolahnya, kakakku yang banyak nge-DM. Bilang, ya Allah, Bang Dudung, aku udah terakhir kasih pantun. Dia kan orangnya kocak juga, Kak. Sama kayak Boyen. Iya, katanya jalan-jalan ke rumahnya. Dur-dur gitu kan ya. Terus katanya gini, gue pamit ya, gue mau tidur, gitu. Boyen, kenangan dari kakak apa terakhir? Kenangan. Ke Boyen, ke keluarga. Kenangan yang indah dari kakak. Jadi gini, kalau almarhum. Kenangan itu orang yang bijaksana, Mbak Inul. Jadi selalu jadi penengah keluarga. Selalu kasih masukan. Maksudnya kita kan, aku kan bertiga sama kakakku. Kadang suka yang satu ini, dinengahin gitu. Terus kayak gantiin sosok bapak aku yang aku lupain. Yes. Yes. Tapi ini pelajaran ya buat kita semua nih dari awal tahun 2021. Kita tuh udah berkali-kali loh Yandra dan juga Bunda membawakan acara ataupun berita yang memang ya pada akhirnya kan kita semua akan kembali. Tapi kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan, Boyen masih dikasih umur hari ini, berarti Boyen harus kuat, nolongin mama supaya mama jangan sampai sakit dan juga ponakan-ponakan yang ditinggalkan. Karena Boyen sekali lagi kamu tuh adalah cewek yang kuat dan petarung. Ingat itu ya Yan. Boyen sekali lagi untuk keluarga dan juga untuk Boyen terutama. Buka cita yang terdalam ya, Boyen sabar, ikhlas, kita doakan selalu semoga semuanya baik-baik saja, terutama mama sehat selalu, itu yang terpenting. Yeah. Dan kami yakin AA sekarang udah ada di tempat terbaik. Yes. Kita doakan ya, semoga diterima amal ibadahnya. Mama sehat ya Ma, semoga mama juga walaupun kami tahu pasti ini sangat berat, mama semoga diberikan kekuatan sama Tuhan, dan semua keluarga yang ditinggalkan dari almarhum juga istri dan juga anak-anak diberikan penguatan yang luar biasa juga. Betul, ya. Sehat Boyen, ya Yan ya. Banyak dan sehat selalu Boyen. Nah itu ya, tadi pemirsa. Sama-sama Boyen, kuat dan sehat ya Yan. Baik, Teman Viral hari ini kita juga akan kedatangan bintang tamu muda berbakat ya. Seseorang yang bisa menulis lagu juga. Pokoknya benar-benar ini banyak banget yang cinta, terutama kaum milenial. Siapakah dia? Ini. Teman Viral pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok penyanyi ganteng Devano Danendra. Anak kedua dari pedangdut Iis Dahlia ini memulai karir menyanyinya pada tahun 2017 dengan merilis lagu duet bersama kakaknya Salsa Dila Juwita. Aku ingin selalu dapat merasakan cinta. Gak hanya menyanyi, Devano juga ternyata bisa berakting loh. Multitalenta banget ya. Nah, kira-kira apa cerita Devano kali ini ya teman viral? Langsung kita viralin aja yuk! Sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bercinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Ini segar ya? Segar. No pahit banget no ya. Tiap hari ketemu. Kalau jodoh bisa bilang apa? Benar. Kalau ini segar,
Kalau yang ini pedes. Kenapa? Enggak nyangka loh. Kenapa enggak nyangka? Tais punya putra yang cakep banget. Aduh. Yeah. Ini Devano, lo cepet banget gedenya sih. Kemarin dia neneng-neneng masih kecil bocah. Kenapa? Mamanya kan kemarin ke sini. Aku di belakang udah di kamu mau gak sih sama anak aku gitu? Oke, ini ada hal yang menarik dari Devano ya. Semua udah pada tahu ya, ini putra kesayangan dari seorang pendangdut besar Iis Dahlia. Benar. Oke, dan Papa Andre, pilot papan atas. Ini yang menariknya, itu tadi lagu yang nyanyiin, itu ciptaan dia sendiri loh. Hah? Oh ya? Nanti, yang lagunya nanti yang ciptaan sendiri. Oh bukan yang ini ya? Bukan yang ini. Yang ini. Kalau yang ini kan dia ciptaannya berdua sama aku. Oh iya iya. Oh, lagu tadi lagu yang baru ya? Lagu baru. Ini kan? Ini lagu yang kapan yang tadi? Ini yang pertama banget. Oh yang pertama banget? Yeah. Ini ciptaan siapa? Ciptaan Kapika. Kapika. Oh Pika. Nah lagu baru, single baru itu ciptaan. Yeah. Nanti kamu nyanyiin kan? Lagu sekarang nih solo Abi, ini semua coba. Lagu bisa loh. Coba. Nyanyi lagu yang favorit dari oke, yang kamu suka lagu apa? Artisnya siapa? Artis siapa yang paling kamu suka? Jangan Celine Evangelista ya. Siapa bahaya kamu siapa? Kamu mama, suka. Mama, lagu mama. Lagu mama deh. Lagu mama. Nyanyi Seroja mau enggak Seroja? Oh, boleh Seroja. Iya, iya. Seroja. Mbak Inul tahu kan lagu Seroja? Tahu lagunya mama dong. Oke. Mari menyusun Seroja bunga Seroja. Sanggul remaja putri remaja lupakan elok dimanja jangan dimanja na oh sayang sekedar saja lagu dangdut yang lain yang heboh. Ya, apa? Lagu ini aja, jangan jauh-jauh, Ji. Apa? Ini lihat di sebelah ada Inul dari artis. Jatuh. Maaf, Pak. Lagu Inul dari artis bisa enggak? Tunggu sebentar. Lagu Inul. Siapa yang jorokin kan di sini kosong. Lagu dangdut yang kamu suka ya, Pak? Lagu dangdut kesandung. Kayak gini gitu. Aduh. Oke. Jatuh mulu kayak mau punya. Aduh, jatuh kesandung bukan. Enggak ada. Depano, lagunya Bunda Inul ada yang tahu enggak? Bareng aja nyanyi ya. Iya, bareng. Apa? Apa ini? Apa aja Devano pengen bisanya apa? Yang Devano suka aja dangdut katanya dangdut apa? Dangdut ya? Dangdut apa? Kata Devano enakan lagu mak gue daripada lagu Indul gitu. Soalnya mamanya kan penyanyi dangdut. Iya, lagu apa? Deh. Lagu apa Devano? Lagu apa ya? Apa aja deh. Ini lagu apa sih tadi? Rindu aja, rindu mama. Oke, okay, yuk lagunya okay. Mama rindu. Siapa ku mengadu kalau hati bertanya selalu berlinanglah air mataku akan ku cari bawa kemana kini aku berkelana ke ujung dunia akan ku cari kalau hatiku seorang